Ya teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Kakak seperti biasa di lapangan teman-teman. Kakak di lapangan mau coba kereta lokomotif CC206 ini teman-teman. Tapi nggak pakai, tidak memakai itu teman-teman relnya. Kakak langsung pakai di, langsung di lantai teman-teman. Ini semoga bisa ini keretanya teman-teman. Kakak langsung mainkan saja teman-teman ya di sini ya. Ini lokasi yang strategis teman-teman untuk memainkan kereta mini seperti ini teman-teman. Semoga berjalan dengan lancar teman-teman. Ini CC206 teman-teman yang biasa kakak mainkan. Mau dicoba dulu ya teman-teman. Oke. Ikuti terus channel kakak teman-teman. Kakak coba di sebelah sini mungkin ya. Atau enggak di sebelah sini. Nah di sebelah sini agak halus tempatnya. Oke teman-teman, kakak langsung coba. Moga-moga bisa teman-teman, tanpa rel teman-teman. Nah ini sudah berjalan. Moga-moga bisa ya. Wih bisa teman-teman. Jalan. Wah jalan teman-teman. Rel apa, keretanya kecil tapi teman-teman jalannya kayak keong. Jalannya kayak keong teman-teman. Anjir. Ajib teman-teman. Wih, mantul. Wah, mau nabrak tembok teman-teman. Aduh. Nabrak tembok teman-teman. Kakak mau pindah tempat lagi. Kayaknya sepertinya bagus ini. Walaupun tanpa rel, jalannya juga mulus. Kakak coba lagi ya. Moga-moga bisa. Masih bisa. Oh, masih bisa teman-teman. Wih, langsung jalan teman-teman. Langsung jalan. Wah, langsung enak jalannya teman-teman. Nggak kayak yang kecil-kecil kemarin loncat-loncat ya. Wah, keren teman-teman. Ini mainannya keren sekali. Kita coba lagi ya di sebelah sini. Wah, langsung lari teman-teman. Kecil-kecil ini langsung lari. Jalannya enak banget. Oh, keren. Ini putaran rodanya kencang sekali teman-teman. Wih, kakak matikan dulu ya. Wah. Nah, keren keretanya teman-teman. Kita mainkan lagi besok teman-teman. Ikuti terus channel kakak teman-teman. Nah kakak, biar lebih semangat lagi, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa kembali.